terjadi sebuah soto atau kebakaran di sungai sungai Tabok. Untuk api masih berkobar, tapi kita belum tahu kasih tempatnya jalan tembus pramuka katanya. Masuk di komplek Rahayu. Belum raya tuh. Tidak menggunakan siren karena kita baru menemukan unit pemadam yang meluncur melewati jalan Ayani. Kita tuju aja dulu. Thank you.
Jadi udah, untuk api sudah dapat dikuasai. Kami mat. Ma, mana ini? Mananya TKM-nya? Ini parkir nih. Wah, sakit lalu di situ, mantap. Situ aja nih. Dalam. Ya.
Tengok aku mata. Terus, Bang. Ah, buset banar. Enak ke dalam nah. Jadi untuk HP sudah dapat dikuasai 100%. Nah ini. Hari kata gini, sama ini PPS kan sudah. Nggak. Siapa yang kamu? Cari TKM mana? Mana gerang TKM ya? Masuk lagi ya? TKP Sungai Tabuk. Gudang Gireng ya? Mana Gireng ya? Ini nih. Mantap. Di mana Gerang? Mundur dulu nah. Jom blok. Iya. Mana Gerang, Jun? Sini ya? Jalan menyebelah jalan mana yuk? Jadi untuk HP sudah padam 100%. Jadi untuk kali ini kita jadi seperti presenter aja karena HP sudah padam. Yang terbakar perkiraan satu buah rumah. Besar. Karena saya ada elektronik di badan. Aku enggak garing. Peh. Ada garing lagi aku. Berhubung ada elektronik di tas sama radio, saya cuma lihat aja dah.
Tolong jangan bully saya. Iya. HP sudah 100% padam hingga pembasahan. Apa HP lagi tuh? Hah? Mana? Siap lah. Samperin yang anu tuh nah, yang bak kapok-kapok tuh. Ini masih memba. Yang terbakar satu buah rumah habis 100%. Info TKM. Tuna. Hah? Tas basah. Iya. Jadi tidak bisa menyemprot karena sudah padam total apinya, enggak pembasahan. Oke, untuk kawan-kawan kembali monitor standby. Jadi kita balik kanan. Ah, di dalam. Jadi aku bawa HP ngale. Jadi macet total, lumayan lah.